Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semoga saja di kesempatan sore hari ini kita masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan serta dilimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sore hari ini kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika untuk memberikan informasi maupun melihat kondisi terkini ya, kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan-balapan yang akan digelar ya, baik untuk MotoGP di tahun 2024 tentunya akan lebih maksimal lagi untuk infrastruktur-infrastruktur yang ada. Kita akan lihat bagaimana situasi di sore hari ini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian main hall yang berada di bagian dalam maupun luar saat ini sudah mulai tampak lebih rapi ya. Begitu juga untuk penyiraman di area rumput yang berada di sisi track maupun di bagian depan paddock saat ini sedang dilakukan penyiraman supaya lebih bagus nantinya dan tampak lebih hijau ya untuk area rumput yang berada di area sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Ya, sebelum sempat muncul pertanyaan bahwa World Superbike di Mandalika bikin rugi, teman-teman ya, WSBK disampaikan secara belak-belakan oleh Doni Oskaria ya, direktur utama Injourney dalam rapat pendapat ya Komisi 5 DPRD pada Juni lalu. Ia mengatakan bahwa untuk WSBK kurang menarik ya, akibatnya sulit menggait sponsor untuk menutupi kerugian seperti itu. Ya, sehingga apa yang kami lakukan, saat ini untuk menegosiasi untuk menghilangkan WSBK, sehingga WSBK tahun ini ya tidak dimunculkan karena biaya penyelenggaraannya atau eventnya juga tidak menarik secara sponsorship, ujar Pak Doni, teman-teman. Ya, di sisi lain sirkuit Mandalika masih memiliki peluang untuk ajang MotoGP ya, setelah nama Indonesia muncul pada kalender sementara musim 2024. Dijadwalkan bahwa balapan di Mandalika akan berlangsung seri ke-17 ya, pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2024 nanti. Wah, luar biasa teman-teman. Ya, dan saatnya juga di mana saat ini waktunya kita untuk berbenah teman-teman ya, baik pengerjaan secara keseluruhan gitu juga untuk area tribun atau tribun-tribun yang ada di sirkuit Mandalika, di mana kemarin ketika kita menonton balapan MotoGP sangat panas sekali ya karena kita berada di daerah tropis. Dan saat ini kabar baik tentunya untuk area tribun yang berada di sirkuit Mandalika, nantinya akan dipasang atap semua. Ya, jadi ketika nanti kita menonton di sirkuit Mandalika di ajang balapan MotoGP 2024 tentunya akan sangat berbeda sekali ya, karena tribun yang berada di sirkuit Mandalika akan dipasangi atap. Ya, jadi tidak ada namanya standar grandstand, nantinya akan ada premium semua ya, yang akan menentukan tentunya view-nya teman-teman ya. Jadi di mana saja kita akan membeli tiket tentunya semuanya aman karena atap sudah dipasang atau akan dipasang seperti itu. Baik, dan di sini kita beralih menuju ke area sisi timur ya untuk melihat area parkir maupun pengerjaan-pengerjaan yang masih dikerjakan di bagian parkir sisi timur atau gate 2 yang berada di sini ya, untuk main hall maupun sistem drainase masih terus dikerjakan teman-teman. Ya, tentunya untuk gelaran selanjutnya di sirkuit Mandalika harus lebih cantik dan lebih siap ya, segala sektor, tidak hanya di bagian dalam maupun di luar juga harus lebih maksimal. Juga untuk pengaturan arah-arah parkir nanti di sisi timur seperti yang kita alami kemarin ya, ada yang perlu dievaluasi sedikit supaya semuanya lebih mantap. Ya, sejauh ini yang kita lihat di sisi timur, area parkir di sini sudah oke semuanya. Untuk main hall yang berada di bagian pinggir sudah tersambung semuanya. Begitu juga untuk aktivitas-aktivitas, memang masih belum terlihat tampak rame ya aktivitas pengerjaan yang dilakukan. Tentunya kita akan terus memberikan informasi setiap saat
ya, atau setiap minggu ya, mungkin seperti itu ya, supaya teman-teman mengetahui kondisi saat ini di Sirkuit Mandalika. Baik penghijauan juga sudah mulai dioptimalkan ya, di observation deck Bukit 360 sudah tampak sangat hijau, kita lihat kemarin ya, begitu juga di area sisi luar maupun di bagian pinggir track, di mana rumput-rumput yang berada di sana sudah tampak lebih bagus teman-teman. Nah, bisa diperhatikan seperti ini. Ya, terkait untuk pengerjaan atap tribun, ya saat ini masih belum ada konfirmasi, ya masih dinegosiasikan nanti supaya area tribun segera dilakukan pemasangan atap ya, di mana untuk premium grandstand yang kita lihat kemarin ya masih pendek, dan kita harap ya segera dilakukan pengerjaan untuk area tribun supaya nampak lebih bagus. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat di Bukit 360 atau di observasi yang berada di sana ya, di mana untuk rumput-rumput yang berada di bawah bangunan observasi ini sudah tampak lebih hijau. Ini dia, karena penyiraman terus dilakukan baik pagi maupun sore di Sirkuit Mandalika ya, di bagian luar maupun dalam terus diupayakan sampai saat ini.